Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang dijanjikan, hari ini Kak Noh telah menjemput ini orang kata kita punya sahabat-sahabat waktu belajar ni. Ya Allah, ya Tuhanku, abillah pecah rahsia mak. Okey, tak senang ni nak dapat kumpulkan orang hebat ni. Dia ni bukan calang-calang ni. Nama dia Mami. Orang panggil dia Mami Afiza Dewi. Sebelum tu okey ke okey suara Kak Noh sayang? Okey ke okey? Ke macam like sikit? Kalau like sikit bagi komen-komen. Okey. Sekejap ya. Okey. Okey. Kak Noh rasa okey kot. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. So, Mami. Terima kasih sebab join kita orang malam ni. Ya Allah, ya Tuhanku. Ya Tuhanku. Mami, Mami ni daripada jauh ni. Kita daripada mana, Mami? Cuba cik kenalkan diri dulu, Mami. Dekat kita orang ni, Mami. Okay, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Afiza Dewi, berusia 33 tahun, menetap di Sipitang, Sabah. Apa lagi nak kenalkan diri eh? Ya Allah, kau kat Sabah, babe. Eh? Rasa macam sebelah rumah. Sebelah rumah kan? Kan social media. Thank you so much. You are welcome. Tak ada apa-apa lah. Tak ada masalah. Social media ni kan dia mendekatkan yang jauh. Itulah. Mesti semua orang tak percaya kan. Kita pernah satu kelas dulu. Ya Allah. Sebenarnya dah dekat 10 tahun tak jumpa. Seriously. More or less. 10 tahun. Yes. Plus minus. So, tiba-tiba kenapa pula kan. Nasib baiklah kita lama-lama dia. Just nak beritahu seorang selagi sahabat kita orang dia tak dapat nak join hari ni. So tolong doakan dia ya guys eh. So okay. Mesti macam pelik kan. Kenapalah tiba-tiba hari ni. Sebenarnya macam ni ceritanya. Akulah okay. So, boleh Mami eh. Aku eh. Kakak Noh. Kalau kat kelas bagi aku kat. Bagi aku Ayu kan. So kat situ bagi aku kat Noh. Macam aku bagi Mami dah kan. Sebab semua bagi Mami. So. Apa yang menarik guys, just kenalkan diri lah sebab aku bukan dia lupa kan. So kena kenalkan diri. Okay, apa yang tujuan apa tu Kak Noh buat apa ni Nur Ayu Sahad ni kan. Sebab Kak Noh nak macam apa tau, nak bagi vibe, nak bantu sahabat-sahabat kita kat luar sana. Pengalaman macam mana diorang nak start hidup balik ataupun pengalaman macam mana diorang boleh start berniaga kat rumah. Lepas tu macam mana jatuh periknya. It's like and then sebab sekarang ni Kak Noh fokus kepada, aku fokus pada macam nak rawat hati diorang. Aku merawat sakit kepala mereka dengan terapi dan pengalaman aku kan. So boleh ke boleh babe just share kat diorang apa tips jatuh bangun kau daripada bidang perubatan jatuh ke bisnes. Lepas tu kau punya downline bukan sikit-sikit kan. Ramai. Aku pun tak termampu nak maintainkan macam tu babe. Kau tahulah aku dulu zaman student kan terkejal. Sama je. Apa kau boleh bagi share dekat sahabat-sahabat kita supaya mereka dapat rasakan peluang kedua tu ada. Rezeki Allah ni besar. And then how you manage your time babe. Banyak soalan ni. Tak ada sebenarnya bagi kau banyak-banyak. So mana yang random cerita je. Ala-ala cerita dekat dalam kelas. Kan. Okay lah, kita sharing-sharing santai. Borak-borak. Dulu asalnya satu kelas masa medical science. Semua nak jadi doktor kan. Semua cerita-cerita memang nak jadi doktor. Tapi Allah izin. Jodoh datang awal. Bila jodoh datang awal, kita punya direction hidup pun berubah. Kita kena ikut persekitaran. Kita tak boleh degil dengan diri sendiri kan. Kita kena berdamai dengan situasi. Lepas tu bila kita dah kahwin, kita punya orang kata
kepatuhan. Kepatuhan tu lebih kepada suami kan. Lepas tu kalau suami cakap lebih suka, tak adalah tak boleh, tapi macam lebih suka kiranya kalau kita tak sibuk. Sebab dia dah sibuk, so kalau aku pun sibuk, dia macam dua-dua sibuk. Nanti macam dia siapa nak menyibuk nanti? Masa tu perasan lah, masa tu BMS, masa tu first degree kan? Yes. Nak masuk ke second degree tu, dia ada gap time. Masa tu lah kahwinnya. Dan Allah izin gunting kelamin. Allah, rezeki. Rezeki. Lepas tu waktu nak pergi ke second degree tu, alah, mengandung pula anak sulung. Tapi exam semua dah lepas dah ni. Memang nak pergi Kelantan dah masa tu kan. Dah dapat surat semua. Tinggal nak pergi, dah dapat surat tawaran semua lah. Kiranya memang nak tinggal nak register je. Tapi itulah bila bincang-bincang dengan anak sulung, dan kita sebenarnya nak bina family. Hidup ni, kalau kita tak jadi doktor pun kita still boleh hidup. kan? Betul. Maksudnya kita plan, tapi Allah pun plan sesuatu yang bagus untuk kita. So macam okeylah, lepas ditimbang tara, lupakanlah hasrat nak jadi doktor tu. Pergilah pula pada fokus pada family. Tapi jenis aku ni, dia tak duduk diam. Macam nak duduk rumah je, tak buat apa-apa, macam takut. Kan? So mulailah mencuburkan diri dalam bidang pendidikan, jadi cikgu. Sebab bila jadi cikgu, sebab husband dia mengizinkan lah kalau kerjaya yang tak terlalu sibuk dan tak macam tak terlalu sibuk lah. Cikgu ni dia tak sibuk sangat, tapi dia still sibuk. Cuma dia banyak masa yang aku boleh senang, kalau anak ada apa-apa kita boleh rush balik rumah ke. Kerja yang dekat dengan rumah dan tak sibuk sangat, yang macam kita tak payah outstation. Kalau outstation pun sesekali lah, macam perkhemahan kan. So mencubukan diri dalam bidang pendidikan. Tapi bila je aku nak bersalin, habis dia pantang, memang aku resign. Sebab kita orang ada KPI. Kena susukan anak 2 tahun. So kalau aku bersalin, aku akan cuti 2 tahun. Dah mati aku cuti sakit pula, babe. ada KPI. KPI suami isteri dah ni. KPI kami sekeluarga lah. Maksudnya aku akan cuti 2 tahun untuk fokus susukan anak dan jaga anak, sebab early child education ni macam penting kan, biar bonding dengan parents lebih. Betul. So anak kedua aku resign jap, mengandung pula anak ketiga. Allah izin kami dapat berpindah ke Sabah. Bukan dapatlah, dipindahkan ke Sabah. So bila pindah kat Sabah ni, aku tak tahu nak kerja apa. Tapi aku tak boleh duduk diam. Dan memanglah sebenarnya masa masa kita memang spesies tak boleh duduk diam, masalahnya. Kan? Itulah. Masa aku mengajar pun, tapi kita ni, tahu tak, kita rebel tau, rebel. Kita tak dapat jadi doktor, tapi nak juga title DR tu. Aku rebel. So sebab kedegilan aku, aku sambung belajar. Masa aku kerja, aku buat master. Tambahnya. So aku kau punya gigit tu tampau. Habis master alhamdulillah, tapi bila nak pergi kepada nak buat PhD tu, memang aku surrender. Master pun aku dah macam tercungap-cungap, PhD aku rasa tak boleh lah sebab jenis dia lain. Memang tahu tak boleh buat, so tak tak nak cabar diri yang bukan-bukan, sebab dia akan melibatkan masa, emosi semua. Anak dah makin ramai, dah makin besar kan. So memang stop setakat master. So bila pindah dekat Sabah, tak boleh nak jadi cikgu. Sekolah yang ada kat sini semua sekolah kerajaan. So kalau nak tu macam payahlah. So itulah yang terjebak dengan bisnes. Sebab asalnya guna untuk kegunaan sendiri. Kegunaan sendiri, lepas tu tengok jadi pula kat anak. Sebab kita ada background medical. Dan kita tahu, bahan ni sesuai untuk anak aku. Okay, dia membantulah. Okay, sebab produk Tasnim ni dia bukan ubat. Tapi dia remedy lah, remedy kan, natural remedy yang boleh bantu. So macam aku tengok, okey lah dia boleh bantu, apa salahnya kan. Lepas tu bila aku nak repeat order sebenarnya, lepas tu aku punya upline tanyalah, tak nak jual ke? Kalau sebab kita kan suka discount. Aku tanya kan, macam mana nak beli tapi nak discount. Lepas tu dia kata, nak beli ada discount, jadi agent lah. Jadi agent berapa?
Dia kata kena beli 10 bam. Masa tu memang 1 set 4 bam je dululah. Masa tu 1 set 4 bam. Lepas tu aku fikir nak jadi agent 10 bam, 4 bam memang dah aku punya. 6 bam lagi nak cari orang, cari seorang dua yang macam aku dah settle lah. Rasa macam senang. So dari situlah journey dia bermula. Dia sebenarnya mindset. Kalau kita rasa senang, senang lah. Kalau susah, susah lah. Lepas tu berapa hari boleh jual tu, Bi? Sebulan berapa hari kau boleh terjual tu? Actually aku daftar tu dah berapa belas hari bulan 12 tahun 2017. Sebelum hujung bulan dah habis dah. Dalam seminggu dua minggu habis lah. Tapi aku tak ada pengalaman bisnes. Memang tak tahu macam mana nak bisnes. Mentor aku cakap, leader aku cakap, kalau nak bisnes ni social media kena. ada iklan. Hi baby. Tak baby sangat ni, anak nombor tiga. Mentor aku cakap kalau nak bisnes online sehari kena post 5 posting sehari at least. Lepas tu aku post. Dalam seminggu tu posting banyak gila like, sebab sebelum tu Facebook aku memang tak hidup. So bila kita ada posting, reach kepada Facebook kita tinggi. So kawan-kawan nampak memang banyak like. Banyak like tapi tak ada sale. Tak ada sale. Aku pernah rasa. Banyak like tak ada sale. Sebab orang baru nak bina trust, baru nak tahu benda apa ni kan, at least kita tahu orang tengok kerja kita. Tapi along the journey, like tu makin kurang, so orang pun dah tahu, oh kau dah jual, okay lah dah like hari tu kan, so orang tak like. Tapi posting yang tak ada like tu bukan tak ada orang beli. Kadang-kadang serious buyer adalah silent reader. Dia kan kita letak link WhatsApp kan, tak ada like pun tiba-tiba ada orang WhatsApp, dan biasanya orang yang WhatsApp tu adalah orang yang trust dengan kita, kawan-kawan kita, orang yang pernah kenal kita, biasa yang macam tu. So nak bina kepercayaan orang tu memang perlu kepada personal branding. Personal branding ni tak payahlah nak jadi artis sangat, tapi at least orang tahu. Orang tahu yang brand tu sinonim dengan kita. Contoh kan, minum Milo anda jadi sihat dan kuat. Ha, sebenarnya minum Milo tak jadi sihat, tak jadi kuat pun. Tapi sebab apa? Sebab kita biasa dengar, daripada kecil kita dengar minum Milo anda jadi sihat dan kuat. Tapi benda tu tak betul pun, sebab dia banyak gula. Mana dia jadi sihat? Mana dia jadi kuat? Tapi sebab kita biasa dengar. Bila kita biasa dengar, kita mula percaya. Sama juga dengan kita. Kalau kita sentiasa promote barang ke apa kan, kita keep sharing the benefit, orang akan percaya, oh benda ni boleh bantu, boleh bantu. Lagipun kalau kita bagi testimoni, memang orang pernah buat, memang orang pernah berjaya, memang orang menggunakan dia dapat selesai masalah, orang akan percaya. So kita kena keep sharing walaupun tak ada orang like. Oh, itu memang tips yang paling mahal, Bik. Tips yang paling mahal. Sebab seriously, kadang-kadang macam yelah kau tahulah kita punya bidang kan. Kita duduk dekat kursi orang datang. Kita dah biasa mentaliti daripada 18 tahun macam tu. Kan? Kan? Lepas tu tiba-tiba macam Allah bagi aku hadiah sakit dan aku kena tukar macam kau lah, kena tukar impian. Dulu nak potong budak, sekarang aku bermain dengan orang dengan jiwa budak-budak. So masa mula-mula tu memang susah nak terima hakikat lah. Sama juga lepas tu macam kau cakap lah, it's like kegigihan kau tu yang aku perasan tau. Kegigihan kau tu sampai sebenarnya aku pun baru start balik Facebook ni semua kan, quite long, dah lama lah aku menyiamkan diri, hanya batch-batch kita orang-orang tertentu je, macam Dr. Fiza kan, aku anggap Fiza kan baik-baik dalam kelas aku kan. Apa lagi Zahira, Dr. Ira, Dr. Alita, so beberapa orang je most of. And then aku sakit pun tak beritahu siapa-siapa. So sampailah the moment yang aku sangat-sangat terharu bila kau Shasha kan macam alert tau, ingat aku macam are you okay tak? Macam oh my god, after 10 years guys, ya Allah, lebih daripada 10 tahun kan yang korang ingat aku, lepas korang dah jadi somebody. So aku macam okay, kita tengok dululah kawan-kawan kita macam mana. Frankly speaking you guys semua
Abi tadi ni memang nampak dia lembut je, tapi dia ada ketegasan ke dalam kelembutan dia tu. And then furthermore, satu benda yang suka dekat dia ni, dia memang ada satu perangai yang macam taklah orang lain cakap, aku on-on je. Dia tak ada judgement dekat orang. Itu yang aku perasan daripada kau punya perangai dengan dulu. Dulu sampai sekarang. So mungkin tu salah satu kekuatan yang kau boleh handle. Bukan senang babe nak handle orang yang sama, dalam bidang yang sama, dalam berniaga, tak pernah jumpa secara online kan. Kau bagi support beratus kan kau punya downline kan. Bukan senang. And then consistent for 2 years. Tu yang aku macam, ui, kesabaran kau tahap dewa babe. Tak juga. Dia sebenarnya ada time-time dia memang ada ups and down. Dia tak adalah sentiasa high. Okay. Macam aku tak suka betul kau cakap aku tak ingat kat kau eh. Yelah dulu aku bini spear sangat babe. Tak ada. Kasut merah tudung biru. Tak ada, pernah je. Pernah follow dekat IG, tapi sebab bila kita business, kita tak boleh buat semua benda. IG aku dah sub dekat staff IG untuk jaga. So memang aku tak jaga dah IG. So aku jarang tengok IG. Sebab tu macam pernah tahu kau sakit, tapi lepas tu stop sebab aku dah tak tengok IG. Aku tahu kat IG. Aku pun so, dah tak ada IG dah. Aku nak tanya. Aku buat yang baru. Sebab IG dulu dia dalam keadaan tak boleh terima hakikat kesakitan. Bila dah terima hakikat tu macam, ya Allah, banyaknya lara aku buat dulu. So bila nampak dekat Facebook tu yang macam, hai, macam tu lah. Sebab kita, actually kita agak rapat lah masa belajar dulu. Kita banyak, apa macam, extra curricular sama-sama. Kita pernah jadi facing sama-sama. Walaupun macam dekat dalam kelas kita bukan study group yang sama. Tapi kita banyak aktiviti luar sama. Tapi kita aktiviti luar. Spesi. Baru aku ingat ni spesi. Kita join mayang under apa abang aku. Kita banyak aktiviti luar yang sama. Aktiviti dalam kelas kita lain-lain group discussion. So kita jadi macam aku sama dia. Ya, zaman aku BMS dulu aku lebih kepada ni, aku lebih kepada aktiviti luar, lepas tu aku lebih part time. Part time. So kerja aku pergi kelas dengan visa, naik motor dia, lepas tu pun balik rumah, siap-siap pergi part time kerja. Macam tu. Sebab tu aku macam tak ni sangat. Tapi macam tapi macam seronok gila. Okay babe, make short eh. Okay. Kalaulah ada orang berminat nak jadi kau punya downline yang ada Tasnim contoh kan. Apa yang kau nak cakap dengan diorang dan apa yang kau nak offer pada mereka? Sebab ramai daripada kita macam, yelah, macam aku pun nak start juga dropship, nak belajar balik semua benda ni kan. It's like, kita perlukan satu ilmu dan pada, secara jujur lah, apa yang kau boleh offer untuk mereka. Sebab sahabat kita kat sini macam-macam guys, babe. Sebab aku punya follower tak adalah ramai sangat, tapi kita orang punya ukhuwah is like more than 1 year plus diorang follow. And then kebanyakan daripada kami pun ada yang cancel, ada yang baru start berniaga, ada yang dah lama berniaga kan. Tapi it's like aku suka environment ni yang macam sharing. So apa yang kau boleh rasa, apa Tasnim boleh offer? Dalam banyak-banyak business, kenapa aku pilih Tasnim lah eh. Tasnim ni dia membawa aku kembali kepada fitrah. Aku suka memberi. Kan kita nak jadi doktor, kita suka membantu orang. Kita kalau boleh nak sihat, orang sihat. Kita suka tengok orang sihat. Lepas tu, dalam Tasnim aku dapat lebih daripada tu. Produk-produk Tasnim ni, kita tahu dia adalah daripada essential oils. Essential oils ni semula jadi diciptakan oleh Allah. Okay? Contoh kan, kalau bunga, kenapa kita mandi 7 jenis bunga? Sebab setiap bunga dia ada zikir-zikir dia tersendiri. So kalau kita nak dapat zikir yang berlainan, dapat energi yang berlainan daripada bunga-bungaan, sebab tu kita pilih 7. Dan zikir tumbuhan ni, dia tak macam kita. Kita manusia ni banyak terbalik debu-debu dosa. Tapi tumbuhan dia sangat taat. So dia punya aura atau punya energi tu lain. Sebab tu diproduktkan pula dalam produk Tasnim, dan produknya adalah 100% keluaran Muslim Bumiputra. So dia punya impact tu sebenarnya
sangat bagus lah bagi aku. Kan kalau kita boleh percaya essential oils yang orang lain buat, kenapa tak percaya yang diadun sendiri oleh orang bumi putera Muslim yang kita tahu latar belakangnya macam mana. Kemudian dalam Tasnim, kami bukan diajar untuk bisnes dunia. Kita belajar bisnes dunia akhirat. Marketing pun marketing langit dan bumi. Okay. But bisnes ni actually 20% je technical. 20% je technical. 20% je lah marketing lah apa-apa. 80% adalah benda-benda lain. Apakah benda-benda lain tu? Benda-benda lain tu adalah inner power kita. Kita punya hubungan dengan manusia, hubungan dengan Allah. Kita punya macam mana kita jaga energi kita. So 80% ni benda-benda lain. Bisnes ni 20% je technical. Tapi kalau kita asyik kejar yang 20% ni, kita akan press. Contoh macam tadi aku cakap kan, kita posting, tak ada orang like, kita rasa frust. Sebenarnya apa tujuan akhir kita posting tu? Untuk untuk sebar manfaat ataupun untuk orang like? Kalau kita memang purposely nak orang like, kita akan rasa kecewa. Tapi kalau kita punya purpose nak orang baca, untuk sebar manfaat, kita tak akan rasa macam tu. Sebab kita dah buat kerja kita, kita dah beri. Orang nampak, orang faham, itu adalah kerja Tuhan, bukan kerja kita. Kenapa kita nak ambil alih kerja Tuhan? Kan? At least kita dah buat part kita. Kita dulu kita punya part, let Allah do part Allah. Jangan ambil tugas Allah. Kan? So dalam Tasnim ni, daripada pagi, kami akan diingatkan dengan rutin pagi. Kami ada rutin pagi. Rutin pagi kena Asma'ul Husna, ada doa duha. Itu rutin dalam aku punya grup lah. Dan kebanyakan grup dalam Tasnim pun macam tu. Kita akan ingatkan untuk selawat. Dan kalau nak closing pun kita ada teknik closing sejam yang dimulakan dengan Al-Fatihah, diakhiri dengan syukur. Okay? Sebab Allah cakap sesiapa yang bersyukur akan Allah tambah nikmat. So kita akan sentiasa ingatkan bersyukur. Dan kami ada gratitude journal. Setiap pagi kita kena syukuri 5 benda. Daripada bangun tidur apa 5 benda yang paling kita syukuri. So kena buat. Setiap pagi kena buat, akan feel lah benda tu. Kita akan feel macam hidup kita sebenarnya adalah hadiah. So dalam tas ni apa lagi aku dapat? Memang banyak lah. Dia change aku daripada aku membuatkan aku rasa bisnes ni untuk kita jadi baik. Kalau kita terpesong sikit kan, kita punya niat tu kan, sale kita drop. Kita akan nampak benda tu. Kalau macam, oh mula nak kerja sale, push anak-anak buat sale, buat sale. Masa tu sale kita akan drop. Tapi bila kita tukar, kita twist. Macam last month aku start naik ranking paling tinggi dalam Tasnim. Itu bila aku betul-betul tukar direction. Kenapa aku nak tolong anak team. Tolong anak team untuk diorang naik dan boleh lead team sendiri. Dah tak fikir dah sale aku. Memang tak fikir langsung pasal sale sendiri. It's memang totally beri untuk manfaat. Itu yang aku nak tahu tips tu, babe. Sebab memberi in sales dan memberi in medical adalah dua benda yang berlainan tau. Tak, yang macam kita faham kan. So boleh tak kau terangkan yang kau memberi macam, kau tak fikir duit tapi kau fikir bantu diorang. Apa sebenarnya yang satu trik yang macam kau konsisten dengan benda tu? Dia kan benda ni dia bukan dibuat-buat dan dia bukan proses sebulan dua. Dia memang kita akan, kalau macam Nantas ni, kita orang panggil dia trust the process. Kita memang setiap ranking tu kita akan ada goals dia lah. Kalau daripada contoh kalau daripada dropship sampai senior partner tu, kita memang ajar dia banyak technical menjual. Tapi bila dia nak naik satu level, kita panggil leader, dia dah kena pandai manage team. Bila dia nak naik exec leader, dia dah kena pandai macam mana nak touch orang dengan hati. Dan bila dia nak naik kepada master leader, dia dah boleh memberi tanpa hidden agenda. Benda ni adalah proses. Aku tak boleh nak ajar, okay kena macam ni, kena macam ni. Tapi satu je boleh cakap. Jaga hubungan dengan Allah, Allah akan jaga hati kita. Dalam tim aku sendiri, kita orang ada 10 steps. 10 steps, aku namakan dia 10 steps capai kejayaan. Okay, aku dah pernah try dekat anak-anak buah. Kalau sesiapa yang buat 10 steps ni, daripada yang nak quit
dia pun boleh naik rank kalau buat betul-betul. Sebab dalam 10 steps ni dia memang merangkumi amalan rohani, kita punya otak punya reprogramming, dan juga total action. Kita kena bergerak lah. Sebab kalau business tak buat sale, itu apa? Memang business dan sale, kena buat sale lah baru ada nama dia business. Kalau tak ada sale, macam business lah. Itu je lah yang boleh share. Dia memang kena lalui proses. Dia bukan benda yang pop magic tak. Dia kena ada lalui proses je lah. Air mata, tak tidur. Itu banyak. Semua benda tu lah. Itu banyak. Itu banyak. Tapi dia lah mula-mula aku... tak tidur. Mula-mula tu tak tidur sebab sale. Tapi lama-kelamaan kita sendiri yang tukar direction tu. Tak tidur sebab fikir macam mana lagi nak tolong team. Dia tu lah proses. Dia proses. Kita kena lalui dia. Sebab hari tu kan aku tengok juga waktu tu call live dengan Tasnim. Live dengan Tasnim yang kau cakap kau punya big why buat business everything ni is your mother. Yes. Isn't actually it? Parent lah. So when parent, aku bila part parents tu aku memang touching lebih lah. So boleh tak kalau kau sharekan sikit dekat dalam ni, sebab aku yakin ada orang yang masih tak faham lagi apa makna keramat hidup. Kau boleh ulas sikit tak? Big why your keramat hidup, okay, keramat doa kau. So just ulas sikit lah. Keramat hidup. Keramat hidup ni itulah macam diceritakan awal tadi, kenapa kena ikut cakap suami, sebab suami adalah keramat hidup seorang isteri. Bila selesainya akad, lafaz akad nikah tu, kita punya direction terus berubah pada suami. Tapi kita tak boleh melupakan mana asal usul keramat hidup kita, iaitu parent kita. Kan? Suami ya kan, kita punya keramat hidup yang baru, tapi kita ada parents kita dan parents in-law. Kita dah tambah lagi orang yang boleh mendoakan kita, dan doa diorang tu tiada hijab buat kita. So that is keramat hidup. Dan kalau cakap pasal big why, kalau big why tu waktu kita rasa down, big why tu tak dapat push kita untuk teruskan apa yang kita sedang usahakan, maksudnya big why kita belum cukup big. So kita kena cari big why. Kena tanya 6 kali kenapa di sebaliknya, kenapa di sebaliknya, then baru kita jumpa big why. So ni technical process lah. Dan kalau cakap pasal big why is my parent, sebab husband dia okay lah. Dia macam aku dengan husband kan kau sangat sportif lah, kot, supportive kot. Sangat-sangat. Daripada mula aku kenal korang, kan? Sampai sekarang aku macam, oh, supportive gila. Alhamdulillah, punya husband sangat-sangat supportive. Dan kita orang punya big one mungkin hampir samalah, our parents. Okay, kalau macam ayah aku dah meninggal, tinggal mak, mak ibu tunggal lah kiranya kan. So aku seorang je anak perempuan, kira aku anak bongsu dan anak perempuan yang very close to my mom. So seboleh-bolehnya aku nak dia tak rasa susah, dan apa-apa yang dia nak aku straight boleh bagi, straight boleh bagi. Tapi sebab aku suri rumah, aku suri rumah, so aku nak sesuatu yang diberi itu adalah daripada orang kata usaha aku sendiri. Tak adalah macam main tunggu doa-doa dapat kan. Macam Allah pun marah kan kalau kita berdoa, bertawakal tapi tak ada usaha. So mesti ada usaha. So sebab itulah mak punya, mak adalah big why yang masih hidup. Dan ayah adalah big why aku, kenapa aku coaching team tanpa henti, tanpa lelah, tak kira siang malam, pukul tengah malam pun aku still coaching lagi. Sebab ada 3 benda yang bila kita mati, dia akan menjadi sedekah jariah. Yang pertama adalah sedekah lah, sedekah yang berpanjangan. Okay, tapi banyak sangat ke duit kita sampai kita nak sedekah yang macam tu? Kan? Kalau ada duit, ya kita boleh sedekahkan, dan mudah-mudahan dia menjadi sedekah yang berpanjangan. Yang kedua, anak soleh dan solehah. Cukup solehah ke aku? Cukup bagus ke aku untuk melahirkan anak-anak yang solehah? Aku tak tahu. Tak boleh nak jamin. Kan? So yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Sebab tu juga memilih kerjaya guru pada awal tadi tu, sebab aku fikir sekali aku cakap kat depan kelas, aku dah bagi manfaat kepada 20 lebih orang. Rasa dah dapat pahala ganda kat situ. Tapi bila bisnes, macam mana nak dapat pahala ilmu berpanjangan? Itulah dia, dengan sharing ilmu yang kita ada.
sampai kita boleh bantu anak tim kita buat sale. Bayangkan kalau seorang anak tim kita boleh buat sale dapat profit RM500, adakah RM500 ni untuk diri dia sendiri? Tak, RM500 ni pada seorang agent, dekat belakangnya ada suami dan anak-anak yang dia bantu. Ada parents yang dia beri balik duit tu. So kita sebenarnya memberi manfaat tu, ilmu yang kita beri sampai dia boleh buat sale tu, memberi manfaat kepada lebih ramai orang di belakang dia. Nak pula ilmu tu, dia pula sampaikan kepada anak tim dia yang lain, ilmu tu pun menjadi ilmu jariah, berpanjangan insyaAllah. So aku nampak bisnes ni, dia bukan sekadar medan untuk mencari profit, mencari duit, tapi dia juga adalah medan untuk kita kumpul pahala akhirat. Tak pelik kenapa Rasulullah adalah seorang businessman. Tapi ramai orang yang macam skeptikal. Cakap pasal profit, cakap pasal duit, tak islamik lah. Bapak tamak gila. No. 6 daripada 10 sahabat yang di... kan? 6 daripada 10 sahabat yang dijamin masuk syurga adalah jutawan. Tak salah jadi kaya. Jangan salahkan duit. Duit tak salah. Yang salah adalah orang yang memegang duit. Macam mana mentaliti, mentaliti kita. Mentaliti kita. Yeah, serious babe. Saya banyak benda aku belajar, babe. Walaupun dalam 35 minit dengan kau macam-macam aku belajar. Because like, lain tau. Bila kita bicara, aku dengar kau cakap kan, lain tau. Tapi bila kita communicate like this, it's like, Yeah, that's right. Kau umpama beri aku cahaya, cahaya yang macam teruskan apa yang aku buat. Serius, tak adalah. Dia bukanlah nak gebar sangat. It's like, kau tahu kan, kita zaman 18 tahun. Lepas tu 19 tahun kan, remaja lagi, remaja-remaja zaman-zaman kita. And then dekat Shah Alam lagi. And then kita punya mentality is like, we are private university. Background kita pula daripada sekolah yang bukan biasa-biasa kan. So cabaran dekat situ dah. Awalah, aku dah. Lepas tu. kan, kita dah cabaran kat situ yang macam, yelah zaman kita dulu private university orang tak pandang sangat babe kan. Kau ambil kos apa pun private orang tak pandang kan, kita dah dapat mentality macam tu. So, bila something happen kat aku dulu kan, memang aku totally down sampai aku pergi belajar pasal business dan aku jumpa ramai orang yang bersyukur. Because like aku punya life memang, aku cakap dengan kau adalah hospital je. Itu je life aku. Walaupun apa macam aku, my family, my home hospital. Sampai aku sakit, aku rasa lost. Dan sampailah hati tu terbuka pergi belajar pasal business. Dan aku jumpa ramai sangat orang yang ajar aku hati syukur. Which is macam kau cakap lah, Tuhan tak makbulkan doa kita untuk kita punya impian yang tu. Tapi rupa-rupanya nak buka kita jalan yang lebih baik, serasi dengan diri kita, kan, dengan keadaan kita, dengan kita punya kudrat, buat lagi lebih, lagi lebih. So basically lah, basically aku cakap macam kau nampak lah kan, macam posting everything, betul kau cakap. Kadang-kadang orang tak like, mula-mula down. Tapi after a while, aku rasa macam itu tanggungjawab aku bagi. Sebab aku dulu pernah mencari-cari apa informasi yang nak. Aku mencari-cari orang bercakap bahasa kita yang yes, kita ada peluang lagi. And then the best things yang aku nampak kau punya effort is like sampai kau dapat moment ni yang kau pergi semua belajar, kau buat tu, kau buat ni, kau buat tu, tapi ni kau sebab anak kau pakai. Dia bila kita sendiri yang pakai, kita buat satu benda yang kita sendiri pakai, lagi deep kan? Betul ke betul, Bin? Serius kan? Betul, memang sangat-sangat betul. Sebab macam mentality lah, macam aku dulu masa mula-mula sakit, memang orang cakap, doktor sakit. Ya Allah, sakit kronik pula tu. Sampai tebuk tulang belakang kan. Lepas tu kemo macam tak berjaya kan. Tapi Alhamdulillah Allah tak bagi simptom tu kat muka. So aku happy. In the terms it's like, okay lah, kau bayangkan lah kalau SLE, the rashes, everything kan. Cuma aku berdamai lah sekarang kan. Tapi aku cakap, when something yang kita sendiri dah guna, kita sendiri dah rasa, macam kau anak kau sendiri dah rasa, itu yang aku rasa macam kau sangat appreciate rezeki yang di Allah salurkan kau pada tasnim ni. Aku nampak sangat kau really appreciate. Itu yang aku rasa macam, it's like aku nampak yang macam, yeah, kau dah dapat something yang yes, yes. Yes, ya, aku rasa macam passionate dia sangat macam, kau buat. Dia macam ni lah, sebab kan benda tu dah, kita dah tahu dia berkesan dan menjadi. Dan kita tahu orang dekat luar sana, ramai juga yang ada masalah sama macam kita dan tak tahu solution. So kita share.
share supaya dia orang tak payah terkapai-kapai dah. Ada solution sebenarnya, nak ke tak nak. Macam tu. Ah. So, tak payahlah nak. Okay. Struggle sangat eh. Sebab sometimes problem macam ni dia boleh drag into kita punya personal life. Kan contohlah bagi contoh kalau anak susah nak tidur. Anak susah nak tidur dengan kita tak boleh tidur malam, tapi macam mana next day kita? Next day kita dah jadi tak produktif. Bila tak produktif, kita rasa nak mengamuk. Dari situ dia akan drag masuk lagi. Sebabnya cuaca dalam rumah dipengaruhi oleh mood isteri. Kalau mood isteri tu bagus, cuaca cerah lah. kalau mood isteri tak cukup tidur, perempuan ni dia pantang tidur tak cukup. Nanti dia senang rasa stres, senang nak marah kan. Bila dia dah start marah, cuaca mendung ataupun puting beliung. So dia macam tu lah. Dia akan effect sebenarnya. So kalau boleh settlekan problem yang kecil-kecil ni, settle cepat-cepat. Jangan tunggu sampai dia bertimpa-timpa dan kita tak tahu pun mana root problem dia sebenarnya. Rupanya root problem dia anak susah nak tidur. Tapi dia punya stres sampai nak bergaduh laki bini tu, sampai situ pula. Seriously, kau punya detailing tu memang macam history taking kita ambil. Seriously. Because of why complain, anak aku sakit perut, contoh kan. Tapi kau boleh elaborate. Yeah. Which is tu yang orang kata tak semestinya. Sebab aku baru lepas lepak dengan Dr. Ira minggu hari Sabtu tau. Jumpa sebab dia dapat transfer, dia daripada Johor dapat transfer dengkil. So terjumpa dia lah, jumpa dah setahun tak jumpa dia. So bila borak tu macam, yelah kadang-kadang aku rasa macam down lah sikit kan. Tapi dia cakap satu je, babe, ini reality hidup. Benda ni kita boleh practice as long as kita tak buat benda yang mudaratkan. Macam kau cakap essential oil. Yes, benda tu tak mudaratkan. Sebab aku pun amalkan juga terapi. Last year, aku fokus dekat essential oil. Sebab aku sendiri, aku dah start allergic pakai perfume. Skin aku dah start sangat allergic. Sebab start daripada chemo, badan aku memang totally out. So aku terpaksa pakai essential oil lah, aku apa saja terapi yang boleh aku nak selamatkan ni. This is my main priority lah. And this, yes, this is because like for me, yang dah terbakar tu tak boleh nak buat apa, tapi yang tinggal harap-harap biarlah berakar sampai hayat-hayat aku. Itu yang aku rasa nak sangat. Sebab aku ada moment, kau bayangkan, babe, aku tak boleh membaca dan tak boleh bercakap, tak boleh menulis. Kau rasa betapa aku lost ke tidak that moment kan? So Alhamdulillah sampai hari ni aku dapat tiba kita cerita pasal music. Macam aku cakap dengan kau, rhythm. Aku tertarik balik sebab aku back to basic yang aku rindu. Aku rindu bunyi, aku rindu zikir, aku rindu Quran. Aku and then music tu pada aku dia membantu aku punya memory dan aku menerima. That's why aku macam cakap dengan kau hari tu kan, aku cakap, babe, cerita pasal muzik apa yang kau buat. Lepas tu kau cakap, aku tak layan muzik tapi zikir. Yes, of course. Itu yang aku rasa macam kau boleh share kat kita orang apa amalan-amalan yang kau buat. Because like, aku punya mentality sekarang sebab exposure, aku nak tarik orang supaya kita start up daripada level kita dulu. And then step by step. Mudah-mudahan amalan yang kau buat boleh aku buat, boleh sahabat-sahabat kita buat. Yang orang kata dapatlah connection yang kau kata langit ketujuh dan diri kita juga. Power macam tu. Boleh tak, babe? Sebab aku rasa macam bestnya. Macam tu mak dah dengar-dengar macam ni dah, babe. Adalah biasa je. Dia sebenarnya zikir tu memang biasalah kita dengar dan lebih bagus sekiranya kalau kita lafaz kan. Macam kita orang kan dah cerita tadi, kita ada rutin pagi memang dengan Asmaul Husna. Kalau kita busy sangat tahap dewa apa, sebab pagi-pagi busy kan, siapkan breakfast anak, siapkan bekal anak, at least kita buka dan kita dengar. Sebab kadang-kadang music ni ataupun alunan ataupun rhythm ni, dia bukan nak bercakap dengan minda sedar, dia bercakap dengan minda separa sedar. Dan sebagai Muslim, kita sepatutnya percaya bahawasanya kita lahir-lahir dah ada asma Allah dah pada seluruh tubuh kita. Cuma kita hidupkan, kita bangunkan tak asma tu. Contohnya kalau macam kita ni pemarah, kita tak susah nak sayang orang, tepuk-tepuk. Ar-Rahman. Bangunkan balik asma Allah tu dekat badan kita. Okay, lagi satu yang kami disarankan untuk dengar, kebanyakan orang macam kita lah kan, tapi kan cakap kan macam tak bagus pula. Tapi biasanya kebanyakan kita kat Malaysia ataupun lebih tepat macam orang Melayu ni,
Daripada kecil dia cakap, kalau mak nak beli barang, mak tak ada duit. So dalam kepala otak kita, mak tak ada duit. So kita punya, kalau kita panggil money thermostat ataupun wealth thermostat kita rendah tau. Kita tak boleh fikir, kita tak boleh terjangkau. Orang boleh buat sejuta sebulan, betul ke? Ada ke? Macam kita tak boleh fikir benda tu. Benda tu dah melebihi kita punya money thermostat. Sebenarnya benda tu ada. So macam mana kita nak tingkatkan kita punya money thermostat? Money thermostat tu dekat otak kita. So macam mana kita kena reprogramming karat-karat yang kita dah simpan 30 tahun dalam otak ni, yang orang tak kaya, orang tak ada orang kaya, orang kaya jahat, orang kaya playboy, banyak cari bini lain, benda tu dah tertanam. Kita banyak tengok drama. Macam mana nak reprogramming? Lain macam bila lelaki kau lalu. Tak, sebab dia memang kat meja sebelah. Okay. Meja study dia aku, meja study aku. Okay, so macam mana kita nak reprogramming balik benda ni dalam kepala otak kita? Kita boleh buat satu lah, aku pernah share live pasal tulis wave. Satu lagi, dia kita boleh dengar sesuatu yang kita panggil subliminal. Boleh Google ataupun boleh search dekat YouTube subliminal. Tapi subliminal ni biasanya daripada barat. Dia kalau kita dengar dia macam muzik biasa je, tapi di belakang muzik tu ada suara-suara yang membisikkan benda-benda yang kita nak. Contohlah kita nak subliminal tentang kekayaan. Dekat belakang muzik tu dia akan ada suara-suara yang kita tak dengar, dan biasanya orang dengar subliminal ni memang terus tidur sebab dia akan bawa kita ke beta state. Okay. Paling deep beta state. Sebab dia bukan nak cakap dengan minda sedar kita. Kalau dia cakap dengan minda sedar kita, semua orang boleh kaya semua. Otak kita akan deny. Tak. Dia macam tu. Sebenarnya okay, dia macam ke bawah. Betul. Dia nak cakap dengan minda bawah sedar kita supaya kita reprogramming balik. Kemudian bila Tasnim ada panggil seorang doktor, depan nama dia Dr. Rizal, Dr. Muhammad Rizal something lah, doktor yang panggil doktor otak tu. Kenal lah. Dia neurologi. Koko whatever, dia doktor neurologi. Neurologi. Kau doakan, aku pun tengah nak ambil qualification tu. Kau doakan aku. Tapi sekarang ni aku kena set up, aku kena set up kewangan dululah sebab everything is cost kan. Sebab okay, doktor, bila aku sendiri sebab aku sendiri permanent brain damage. So because of that knowledge to help me. So apa pengalaman kau dengan dia? Kan Dr. Rizal ni dia bagi kami macam subliminal, tapi dia namakan neurosize. Okay, neurosize ni aku lebih suka dia sebab dia memasukkan unsur-unsur keagamaan dalam kekayaan. Kekayaan untuk agama, something macam itulah. Sebab subliminal kebanyakannya daripada barat. Kita tak dengar suara di belakang muzik tu, aku pun takut di instant. Takutlah, walaupun dia ada tulis lah apa yang suara kat belakang tu, aku tak dengar. So aku suka dengar neuroscience yang Dr. Rizal ni beri. Dan yang pentingnya benda ni kalau kita dengar, dia takkan ambil masa sebulan, dua bulan. Kalau macam aku sendiri, tiga bulan baru money thermostat tu start naik. Sebab aku boleh start believe ada orang boleh buat lah macam ni. Ada orang boleh buat lah sale banyak ni. Dan kita buat je, janganlah nak macam nak fikir betul ke aku buat. Sebab dia akan berlawanan. Just go with the flow. Dengar tidur tak apa, tak masalah. Dengar je, tak kisahlah. So macam dia akan reprogramming dan dia akan mula-mula kalau kita dengar kita akan sakit kepala. Bukan sakit kepala, kenapa? Sebab otak kita nak bergerak ni. Dapat benda baru. Saya berhubung. Reject kan. So dia macam tu. Dan memang Dr. Rizal ni dia beri satu perspektif yang lain lah. Tentang macam mana kita nak meningkatkan money thermostat kita. Itu antara muzik yang sangat bagus lah kalau nak dengar. Aku buat betul-betul tertarik dengan muzik ni babe, sebab aku jumpa seorang subhanallah, Dr. Aisyah Dahlan. Dia dekat Indonesia lah. Dia macam Dr. Rizal juga. Tapi sebab aku lebih kepada dia sebab dia wanita. Lebih kepada dia. And then cara dia terlibat dekat dalam bidang neurologi ni pun sebab satu je. Sebab dia nak selamatkan adik dia. Adik dia pun rehab something lah. So sebab tu aku macam tertarik. So aku lebih kepada dia lah. Tapi memang Dr. Rizal memang menarik lah cara approach dia.
Kan? Okay, ya Allah, seriously, macam seronok ke seronok. Okay guys, korang rasa seronok ke seronok dapat borak macam ni guys. Kita orang sebenarnya adalah kita orang punya question whatever so on. Tapi sebab macam biasalah. Benda ni kan naturally, Alhamdulillah, dan harap-harap bermanfaat kat korang. So, nampak ke nampak? Semua orang boleh insyaAllah. Yang paling penting, kena jaga silaturahim, jaga hubungan kita bukan sekadar diri kita dengan diri kita je, tapi diri kita dengan Tuhan yang paling penting. Sampai dah satu level, memang betul lah. Bila kita ada guru yang betul, kita ada mentor yang betul, kita ada circle yang betul, kita akan jadi lebih humble. Lagi-lagi tinggi kita dah capai satu benda, kita jadi lagi humble. Seriously, dan aku nampak daripada kau. Dan congratulations pada team kau. Kau kena sampai kat diorang yang macam it's not easy. Kau berada kat level ni dan it's not easy yang kau boleh memberi, and then it's not easy walaupun seringgit tu kau memiliki. Sebab serious babe, kalau aku tak terjun bidang bisnes, aku mungkin tak rasa syukur dengan gaji yang ada. Seriously. Dan bila aku rasa, bila aku dapat sakit kan, Tuhan dah ambil benda tu dan Tuhan bagi bukan 100% Tuhan, tapi Tuhan bagi lagi peluang, aku lagi rasa bersyukur. Asbab lah, asbab. So it's like, thank you so much kau punya time, seriously. Aku rasa macam takut sangat, aku macam besok anak kau sekolah ni, macam mana ni kau punya aktiviti kat sana ni. Ya Allah, seriously. Tapi kau dapat squeeze your time, enjoy dengan kita orang. Serious, thank you so much. Okay, thank you sebab sudi jemput. Aku rasa macam sangat-sangat best, sangat-sangat seronok. Ya rasa macam, ya Allah, ya Tuhanku. Ya Allah, ya Tuhanku. Tak tahu nak cakap macam mana lah, Tanci. Kemaskan aku, nanti eyeliner aku habis. Aku accept pun sebab aku rindu kau. Alah, janganlah. Aku rasa kau nak nangis dan aku dah standby ke bantal. Sebab kita, itulah, kita pernah ada sejarah bersama kan. Kita pernah melalui zaman yang bukan senang bersama. So, bila sampai satu masa macam ni, aku tahu kau perlukan support dan aku ada kat sini untuk kau. Nak nangis tu. Tak ada, aku macam kena jaga dia punya eyeliner nanti sememek. Ramai orang sayang kau Ayu, so kena kuat. Dah speechless. InsyaAllah. Mana tahu satu keajaiban yang kau akan getting better, tapi terus sebarkan manfaat. Itu yang penting, sebab at the end of the day, bila kita dah tak ada, apa yang kita tinggalkan itu yang lebih penting kan. Itu apa yang kita usahakan sekarang dan kau sedang berusaha. Aku nampak. Kita usaha yang terbaik. Let's Allah do the rest. Itulah macam aku cakap dengan kau kan, cara kau approach kau punya team, indirectly approach aku tau. Approach aku yang macam Boleh buat. Just teruskan je apa yang kita rasa, kita jujur dalam berkarya. Just buat. Betul. Pernah lah aku disoal satu benda tau. Kenapa aku buat apa yang aku buat sekarang? Sebab aku rasa macam kau lah cakap. Nak cakap terbaik, tak cukup baik. Kita tahu kita kurang kan. Nak kata sedekah, hebat sangat ke? Betul. And then aku fikir, aku nak design kematian aku. Yes. Aku nak design kematian aku. Instead of dulu yang masa mula-mula dapat tahu sakit tu, memang aku takut mati. Weh, komitmen banyak, tak settle lagi, marah kan, loan sana, loan sini kan. Yelah, kita punya imaginasi dulu macam okay, sempatlah 10 years, 5 years semua aku ni. Tapi bila macam once dapat je tahu, aku rasa macam weh, apa peluang yang boleh lagi selain daripada business.
Tapi rupa-rupanya macam kau cakap lah, business is not because of money, but consistency. Business rasa betul. Lagi aku tawarkan kita tu lagi tinggi. Betul. Business and buat kita jadi baik. Business tu asbab aku rasa macam lagi dapat sentuh tangan tu lagi jauh. Dulu kalau macam kita rawat betul. Orang kan, macam kita dapat sentuh satu orang saja, kita dapat dia datang follow up. Tapi yang ini dapat macam sentuh betul. Lagi jauh. And betul. Then trust me babe. Trust me babe. Aku selalu doakan, aku harap kau boleh buat satu yayasan tasnim ke untuk orang-orang yang memerlukan nanti. Serius, sebab aku kadang-kadang setiap hari kalau kau rasa betul lah something yang BY yang akan membakar semangat aku kan, bila aku sedih, aku tengok anak-anak yatim, sebab kau tahu kan aku parents tak ada kan. So aku akan sangat sedih bila aku tengok anak yatim minta duit. Walaupun kat Facebook yang macam rumah anak yatim ni kena tutup. Lepas tu aku lagi sakit hati bila aku tengok madrasah-madrasah yang diorang terpaksa meminta. Bukan meminta, diorang terpaksa buat macam tu. Aku rasa macam, ya Allah ruginya aku. Tapi macam aku cakap lah, tengok kau, tengok Kak Aimi, Kak Aimi, Kak Aimi, Cik Syamsu punya wife, Kak Aimi, Mami Hana. Aku macam, sebab kita kan geng-geng facilitator kan. Tengok Kak Fiza, Kak siapa lagi? Siapa lagi Kak Rina, Saparina, yang memang tiba-tiba bidang lain terjun bisnes kan. Tengok Syasha, so aku rasa macam, wish, tak boleh ni, kita boleh buat something, boleh. It's like macam kau cakap lah, trust the process, Tuhan akan jawab. At least orang nampak kita ada buat effort. Can try. Betul. Okay, last but not least, aku nak tanya satu soalan dengan kau. Macam mana kau boleh jadi leader dan kau boleh bersabar sangat tahap tu? Itu yang aku rasa aku kena minta ilmu daripada kau. Jadi leader. Dia pergi tahap kesabaran yang macam handle. Dia ada label-label tadi aku cakap, dia ada label-label. Okay. Analogi dia macam ni. Kalau kita naik sampan, kita boleh naik seorang-seorang dan kita boleh bawa dekat air yang tenang je. Bila kita dah mula nak masuk ke lautan, kita dah tak boleh pakai sampan. Kita dah kena pakai kapal. Kapal pula, kita tak boleh bawa seorang-seorang. Kita ada, kita punya team, ada kru kapal. So, kalau kita buat seorang-seorang, kita punya tempat permainan adalah sekitar tasik, sekitar sungai macam tu je. Sikit. So bila kita nak banyak, supaya kita boleh beri banyak, kita perlu beri manfaat kepada kru-kru kita. Baru kita boleh lead the ship. Situlah maksudnya leadership. So bila kita besarkan kapasiti kita memberi, kita akan besarkan kapasiti kita lead the ship. You are the true doctor. You deserve to get it. Belajar tak habis. Babe, bukan. Apa yang aku belajar, doctor is mother tau. Mother is doctor. Because like, kita, pada akulah, kalau, okay, macam ni lah. Bukan senang nak change mindset. Bukan senang. Nana, aku dah busi. Aku tua kot masuk Osman. Umur aku tua kot. Kan? So bila the moment macam tu, aku punya keadaan, memang aku nampak yang mentality lain-lain. Tak semua orang. Tapi aku terkena dengan mentality yang macam tu. So bila keadaan tu berlaku, aku cakap dengan kau. 2 tahun pertama, aku rasa sakit tu membebankan. Tapi selepas itu, aku rasa sakit ini membuat aku syukur. Aku dapat hati aku balik. Pandang orang sebagai manusia. Pandang orang sebagai manusia. Dan kalaulah kita letakkan doktor kita tu, doktorship kita tu sekadar doktor kita saja, tapi kita tak ada heart, aku rasa macam kita tak respect mak dan ayah kita. Merekalah guru kita, merekalah pensyarah kita, merekalah doktor kita, merekalah segala-galanya. Tanpa pangkat, tapi diorang ada. So aku rasa macam, maaf aku cakap, business. Betul orang kata, berkat business tu lain. Mentaliti kita sangat lain sekarang. Berubah. Cara kita sangat lain sekarang. Dan cara syukur kita 24 jam tu sangat lain sekarang. Aku bangga dengan COVID.
Bangga dengan kau. Aku bangga dengan kau. Ay, ni pasal apa kan? Ni dua-dua asalnya nak jadi lawyer kan? Tapi termasuk bidang medical. Kan? Sama lah kan? Itulah. Dulu seriously nak apply UIA lawyer. Lepas tu sekali abang aku kata, dek kita bukan orang kaya dek, lawyer. Yalah zaman dulu kan. So aku macam, oh takpelah. Kita buatlah benda yang lain kan. Rupa-rupanya masih ada bakat terpendam dekat benda lain. Kan? Sama lah kan. Sebab aku dulu tu sebenarnya, aku sebenarnya nak jadi lawyer juga. Tapi sebab parents cakap, kena jadi doktor. Doktor adalah diorang punya cita-cita. So aku fikir masa tu 17 tahun ni umur. 17 tahun mak ayah aku dah jaga. Kenapa tak satu pilih, satu yang diorang minta ni aku tak boleh tunaikan. So masa tu takpelah. Lupakan kejayaan peguam. Lupakan medik. Tapi rupanya Allah tak lorongkan pun untuk terus jadi doktor. Ha, Allah izinkan untuk dapat ilmu tu. Tapi bukan untuk dipraktikkan kepada pesakit. Dipraktikkan kepada cara lain. Ilmu tak pernah membazir. Ilmu. Betul. Sayang, seriously. Kau masih lagi tu. Kau masih ada quality tu. Because kau touch aku macam mana. Kau touch kau punya team macam mana. Yang paling penting, ramai sahabat-sahabat kita kat luar pun merau yang macam, ya Allah kan seronok boleh ada time dengan anak. Semua orang banyak merayu macam tu. Serius kan. Dan babe, kata-kata terakhir kau untuk kami, sahabat-sahabat aku dekat Nur Ayu Sahab Facebook, dekat YouTube ni, apa kata-kata terakhir kau yang kau rasa macam boleh buat kami bertahan dan meneruskan kehidupan kami ni dalam istilah berjuang untuk dapatkan kewangan yang lebih berkah dengan apa Tuhan hadiahkan jalan pada kita? Dia sebenarnya mulakan dengan apa yang ada di tangan. Apa-apa yang ada kat tangan tu start je. Sebabnya duit bukan segala-galanya. Tapi hampir segala-galanya memerlukan duit. Kita tak boleh menidakkan kepentingan duit tu. Dan duit ni sesuatu yang berenergi tinggi. So kalau kita energi rendah, kita tak dapat tarik benda-benda yang energi tinggi. Contoh-contoh benda berenergi tinggi adalah kebahagiaan, kegembiraan, duit. So kita kena tingkatkan energi kita. Macam mana kita nak tingkatkan energi kita? Makin kita tunduk pada pencipta, makin tinggilah energi kita. So in order kalau nak dapatkan sesuatu yang berenergi tinggi, semakin kita rendahkan diri pada pencipta, besarkan kolam jiwa, bersyukur dengan kecil-kecil perkara, nescaya Allah akan tambah, tambah dan tambah. Sayang kau babe. Sayang kau. Sayang kau mami. Thank you so much. You're welcome. Kau janganlah buat aku menangis dekat show aku lah. Kenapa tak ada orang buat kau nangis dekat show kau? So far tak berjaya lagi lah. Tapi kau dah betul lah aku cakap, kalau jumpa rakan-rakan sebaya ni memang maskara tak boleh pakai lah. Ya Allah ya Tuhan ku. Thank you babe. Okay guys, okay. Thank you so much for your time. 1 hour dah kita bersama. Harap sangat korang ambil ilmu yang daripada Mami Afizah Dewi bagi. Okay, dan ingatkan Kak Noor kalau Kak Noor terlupa, biar kita sama-sama saling melengkapi. InsyaAllah, tolong doakan sahabat Kak Noor, Shasha, Natasha yang FMB tengah operation mata dan Puan Bibi tak dapat join kita hari ni. So, thank you so much for your time guys. Suka ke suka, kirim salam pada Tasnim HQ. Terima kasih kerana buat peluang ibu-ibu menjana pendapatan daripada rumah. Yang paling penting keberkatan tu. Nampak sangat korang memang sangat-sangat kuat silaturahim korang. Aku doakan kau jadi jutawan yang dermawan, yang beriman. Dan silaturahim kita bukan kat sini je babe. Doakan aku, kita sampai kat sana, okay? Sayang kau. Doakan baik-baik untuk kau. Dan tim kau juga. Amin. 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 Ya Allah. Thank you so much. Okay guys, itu saja untuk hari ni. Nak lagi, nanti kita tengok rating macam mana.
Thank you Hafizah Dewi. Assalamualaikum guys. Ingat, salam sayang daripada Kak Nur. Terima kasih sebab follow kami. Join kami sebarkan manfaat yang baik semua daripada Tuhan, yang kurang daripada Kak Nur sendiri. Sebab tu kita ada untuk saling melengkapi. Power of mak-mak mandi. Bye guys. Thank you Visa. Thank you. Okay. Assalamualaikum. I love you Villa. Love you.